try. También. Ay, 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 saya mau. You will like it. Saya mau. Lepas. Lepas. Aku mah ini aja nih, nasi jagung. Betul, betul. Itu juga tahu. Ini bule-bule gila ya pada makan ikan asin. Lepas itu, no? Ikan asin dari good, mana? Good, I'm tipe amorso. No, no, itu bukan chef. Amorso, si tu l'aimes? No, no, c'est bien. Tu le jettes pas, il vient de loin, hein? Ça vient d'Indonésie, hein? Do you want to know? Halo, selamat datang di dapurnya Yuli Moren bersama Botak. Botak sejus. Saya mau diajarin masak ini ya, guys. Nasi jagung. Nasi jagung sama ala-ala yang di boleh. Ya. Hari ini saya mau makan pecel. Pecel. Makan ikan asin juga nih. Si, nasi angkoknya gini teh, tuh lihat-lihat. Oke. Okay. Ini dimasukin air panas sedikit-sedikit aja. Lo ada centong enggak? Ada. Sedikit-sedikit aja ntar kalau banyak-banyak. Ini air panas ya, biasa saya. Ini kita aduk-aduk ini. Nah, ini air panas. Gua belum pernah, Lek. Itu kan baunya khas kan? Bau nasi jagung kan? Kayak itu ya. Kus-kus ya, Lek. Iya, iya. Mirip-mirip. Oh, bentar, one. Wait. Coba gua ngerti. Oke. One minute. Apa sih ini, Dom? One minute. Masak ini duri kuskus. Mais dari Indonesia. Kalau dari siapa? Indonesia. Nasi jagung. Si Dario pengen ngelihat. nasi seduri jagung se mais. Nasi jagung. Jagung se sawi apa kabar? Kata si Wanu salah. Tutup mulut. Tutup mulut saya dia sampai. Coba gue ya, Fred. Tutup mulut pemirsa. Tutup mulut kata si Manu. Kamu kok di Jotelo lo dari sini? Hah? Jotelo. Saya cinta. Saya cinta kamu. Oh, dia Jotelo? Si. Saya. Jotelo. Moi. Saya. Cinta. Cinta. M. Toi. C'est quoi toi? Kamu. 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 Saya. Cinta. Kamu. Saya cinta kamu. Tutup mulut ya, tutup mulut. Iya, gini. Tapi nanti harus itu dikukus. Ini diamin dulu sekarang 5 menit. Ya udah, boleh nanti kita kukus. Nanti kalau itu nasinya udah matang, baru dimasukin itu udah bisa. Ambil aja ya. Tuh, aromanya khas kan? Kayak kuskus. Gua bilang mah kayak kuskus, Lek. Enak sih. Iya. Nanti kita makan sama nasi sama pecel, oke? Sip. Ini lagi sama keluarganya Koko dari Prancis. Tapi ini teman baik ya, 40 tahun lebih berteman sama mereka. Jadi dia gadis, Koko gadis, Koko gadis. Dia gadis, Koko bujangan. Oke. Okay. Oke. Okay. Kita mau menyambut mereka dulu ya, baru kita lanjut lagi masak. Oke. Okay. Oke. Tuh, orang Prancis. Dulu ku pengen makan pengen bahasa Prancis, ada orang Prancis langsung. Lu harus ngomong ya. Nih, ini udah. Gak usah dikukus, ntar kebanyakan cucian lu. Gua kagak tahu. Gini caranya. Dari sini. Kalau dimasak di rice cooker, caranya gini pemirsa ya. Oh, jadi jangan dibarengin sama nasi. Jangan, jadi jadi ini nanti jadi bubur. Nanti Frederick mau nyoba katanya. Le. Siapa Frederick? Itu yang. Yang itu. Nah, ini campur gini aja nanti, terus lu diamin aja. Harusnya ini nasinya kebanyakan, ih. Jadi ya kalau mau nyoba kan kita berempat. Mana enggak? Nah, gini aja ya, jangan terlalu campur nasi di sini. Isinya nasi semua, lo kebanyakan nasi gini. Atasnya aja tuh biarin. Nah, gini aja. Oh gitu masak. Ya, gue pikir dimasak bareng nasi. Ntar besok-besok, jangan. Besok-besok kalau udah diginin, taruh di atasnya aja gak cari campur. Oke. Nah, gitu, kebanyakan nasi. Kok saya lihat si Farida Nurhan kayak dimasak bareng? Enggak ya? Kalau dia mah itu nasinya itu dia nasi jagung yang bukan gede-gede. Nasi bukan nasi ampok. Okay. Ini bahasa Jawanya nasi ampok. Oh, kita makan nasi ampok kali ini ya, guys. Biarin aja di iniin ya. Ini udah. Ini udah berapa tahun tahu gua bawa dari Indonesia. Sama kayak punya Yuyanti ya. Oh iya. Beli lagi. Iya. Beli lagi. Jauh ke Indonesia tahun depan gua beli. Tapi masih ada chef di sini. Chef Irwal Dani seperti biasa kalau ke sini dia mah di mana-mana masak. Oh, enggak di rumah Yuyanti, di rumah gue. Talenan lo mana? Talenan? Ini talenan. Oh, mau yang kecil. Ya Allah.
Mau yang kecil tuh ada yang kecil. Ini buat menggampar mukanya haters. Tebel banget ya tuh biasanya. Tancar gitu. Langsung. Buset. Cukup air segini, Le? Cukup. Apa namanya? Ini apa namanya? Pose. Dari berita pecelnya. Sambal pecel tinggal kasih air apa harus digodok? Gak harus dimasak. Kasih air. Air panas. Air panas kita godok itu aja. Okay. Airnya udah ada. Enggak semua kan? Separuh yang mau dimakan aja. Iya, secukupnya aja. Oke. Pisau lo mana? Nih, pisau gua. Pisau dari lupa gua. Ini tajam sekali, Le. Dari Toledo, Le. Awas ya. Tajam banget. Ini serius mas semua? Sih, semua aja. Gak tau kenapa sih kokonya nih. Saya mau bikin sambal. Ini kayak kangkung ya? Iya. Soalnya ada lubang-lubangnya tuh, Tan. Sih, ini. Nah, gitu. Sekarang, ya lu supenin gua aja gak apa-apa. Iya. Ya Allah, mumpung lah. Cuma saya gak, cuma gak ada toge, Le. Kagak ada toge. Ini aja ya. Iya, dikucek-kucek air. Kucek-kucek sama ini. Sekucek bahasa lu. Ini ya kucengnya di sini. Ya Allah, tuh banyak amat sih ininya. Mbok De. Liur aing. Liur aing. Tuh. Kapan lagi ngerjain dia? Kan kesini jarang. Kapan lagi YouTuber terkenal ya kan? Kapan lagi? Ini strong banget sih intinya. Masak aja ini galung. Pisang lorong. Pisang lorongnya jangan sampai kena. Kena itu. Menangis nanti dia menangis. Ada lagi mau digodok nggak sih? Kita nah. Daunnya ini doang ya? Ini doang. Nggak beli blade ya? Ini aja juga enak teh. Cukup lah. Lu pakai ikan asin gitu. Iya. Aja. Gua nggak mau makan itu. Biarin. Terus ini gimana? Gini. Dibuang airnya dulu kali BO. Oh gimana? Oh berarti ini dikocok-kocok dulu ya? Gimana sih? Dibuang. Oh airnya dibuang? Dibuang. Ya ini berarti dicuci dulu iya, dicuci. Iya dicuci dulu, baru aja dikeringin. Soalnya ini air ini udah bersih kan tadi? Udah, ho-ho. Nah, ini kan tinggal di ini tinggal doang. Diangkat lu buang air ya. Sebentar teh. Dikocok-kocok. Ada garam enggak? Ada, iki. Sebenarnya kan kasih garam enggak, Cok? Ini fungsinya apa pemirsa garam itu supaya itu biar kotoran itu pada rontok. Biar kalau ada ulat mati. Mati. Heeh. Biar iya. Kalau ada ulat kabur ya, Le. Oh, ada ulatnya. Kabur gua. Ya kalau ada ulat itu kan kulitnya ulat itu kan ini pemirsa elastis kan. Ya. Berarti harus yang cakar-cakar ya, Le. Yang cakar. Kan? Langsung dia ini kotorannya rontok. Aku malah nggak telaten sih kayak gini. Iya nanti baru ngeringinnya pakai itu diputer. Nih sambal pecel dari Blitar. Blitar ya. Ini bisa dibuka gini teh. Nah gitu. Bisa nggak sih lu? Ininya di lem. Oh di lem ya? Oh berarti lemnya di sini harus. Oh iya. Ya udah itu dicoplok aja kalau gitu. Kemarin malah gua kira itu nggak di ini. Kok lolos lu bisa? Kalau di Eropa nggak ini teh nggak kena custom. Emang dulu di Prancis itu. Di Prancis gue alhamdulillah belum pernah dikontrol. Kalau di Uni Eropa enggak teh? Kalau Amerika, Australia itu makanan itu ada ininya pemirsa ada. Setengahnya ini ya. Ya segitu aja cukup kok. Belum sama gue. Kagak udah gitu aja jangan ini banyak-banyak ntar nggak habis loh. Nah. Pedes kan? Pedes kan itu bikin sendiri coy. Siapa yang bikin mama? No, bukan, mama bukan itu pesen sama temen nyokap gue. Oh, pesen sama temen nyokap gue tuh. Nah, ini sambal pecelnya dari Blitar. Ya air panasnya udah ini belum. Jangan banyak-banyak loh, sedikit aja dulu. Sedikit aja. Lu bilang stop. Oke, lagi. Stop. Nah, udah. Sini, nah sekarang kita aduk-aduk biasa ya, biasa. Nih. Semua so, aduk-aduk. Nah, jadi kalau pas kena baju ya ini minyak. Baju gue ini nanti baju Sandro. Menangis nanti. Tapi kecil lemek. Enggak usah. Ini baru beli lagi udah enggak ada baju ini teh. Udah enggak ada lagi. Enggak ada. Ini koleksi tahun kemarin kan. Ntar ke Paris beli Dior ya. Mahal. Dior t-shirt gini. Aku sukanya sekarang kalau enggak selin ini. Sandro. Lorong. Ayo Sandro. Sandro lorong atau selin. Tahu selin enggak dulu? Tahu.
Tahu saya, Ipsan Lorang. Ada di sana kan di Laroka, Ipsan Lorang tokonya. Iya, ada. Gue demen banget sih tuh. Cuman ya dompetnya enggak mampu. Kemarin itu aku lihat baju. Dompetnya enggak mampu, guys. Ipsan Lorang itu paling enggak 10 juta minimum ya, minimum. Minimum. Itu bukan kelas saya. Saya kerja dulu, harus kerja dulu 10 tahun. Lorang. Ini saya mau goreng peye-nya, baru habis itu kalau peye ikan asin. Gua bikin peye lo dari ya, mirip peye sih. Lo bisa bikin peye enggak sih? Pernah bikin, bisa, cuman jarang bikin. Pernah 1-2 kali diajarin Cedona bikin peye. Lo belum pernah nyobain peye gue? No, sih. Belum. Kapan-kapan kalau gua mau bikin kita bikin liwetan di kebon, boleh. Lu bikin peyek ya? Boleh. Hmm. Kayaknya lu beberak gua kasih peyek deh. Ah! Kan? Ingat kan kita ya, makan nasi iya. Di depan toko di depan Hermes. Toko Hermes ya kan? Iya bener-bener. Oh iya, iya pernah lah, pernah enak banget. Itu gua tuh pernah makan peyek Cedona sama peyek. Cuman dua orang itu aja yang gua pernah makan. Enakan peyek gue beneran. Ini ngalem, 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 ngalem. Beneran enggak lo nyobain sendiri? Iya, enak banget. Enak banget. Lalu Blitar. Emang peyek itu dari mana? Bukan orang Sunda? Enggak tahu, Jawa Timur pokoknya. Oh, sih. Oke, okay, guys, kita lanjut ya. Lihat nih, konsistensinya kayak gini, okay. Bisa. Kalau di Blitar ini bisanya bisa ditambahin lagi sih. Nah, oke. Okay. Nih sekarang nih pecelnya daun, ini pemirsa, daun bayam. Ini bayam alas ini ya teh? Iya, anggap aja ini daun daun kangkung. Bener loh, nggak ada. Aku susah loh kalau di Girona itu leh nelongso. Nggak apa-apa. Nelongso leh nggak ada kacang panjang. Kadang emang ada. Nggak ada di Sitges. Lalu harus ke Barcelona berarti. Oh. Nah ini buat untuk itu bisa nggak sih? Eh? Itu buat ini bisa. Bisa. Yang gede, yang merah. Bisa. Ini saya mau untuk. Tadi mata gue tuh tertuju sama ini makanya. Sih bisa. Ini udah panas belum? Saya udah gue mati. Belum. Nah ini ngerebusnya jangan lama-lama. Oh, sebentar aja ya. 2-3 menitan aja udah. Biar biar hijau. Layu doang ya. Kalau pengen hijau lagi dikasih minyak. Oh minyak. Jadi dulu ingat enggak lu kita masakan bebek? Iya. Karena masih ingat banget, aja. Entar lu malam mau masak itu. Oh, ada yang masak. Oh, dia. Alikana makan masak yang menu prinsipal. Kita yang bawa pika-pika. Entar makannya di rumah dia. Di rumah dia. Baru tanggal 1 di sini. Tanggal 1 turun anaknya juga ikut yang lu makan bebek itu. Oh, tanggal 1. No, kok beli enggak cukup. Yang datang banyak nambah lagi. Mahal itu. Niat kerempongan chef. Kalau chef itu udah enggak takut apa-apa lagi. Iya, dipegang panci panas aja dipegang. Ini enggak panas lah, gila tuh. Wow. Aku tuh dulu pernah kerja jadi chef, iya. Makanya dia masak maghrib kanar tahun lalu, dia masak maghrib kanar enak banget kayak di restoran. Di sini kan dulu waktu itu. Iya. Waktu itu pernah masakin iya. Siapa Mak Bule? Mak Bule bertiga, kita berempat makan di sini ya. Oke, sekarang cus. Ya sekarang goreng ikan asin. Ikan asin. Nanti ini buat ikan asin coy. Lo enggak panas sih. Kurang gede ini. Panas sih. Nah itu malah ini iya, nyala. Dah. Nah, enggak nyala sih teh enggak panas. Si udah nyala lek pas panas. Udah. Ini ikan asinnya. Ikan asinnya mau goreng berapa? Terserah 4-5 3 bungkus aja kali. Si Mano pasti doyan ini. Si dia. Wih laki gua. Mano pasti makan. Atau itu pakai itu aja. Awas aja. Itu lagi pada ngomong. Santan jibat nih prat. Lihat pada itu kalau udah ngobrol kayak orang Prancis tuh. Udah ngobrol kayak orang gontok-gontok kan kayak orang mau berantem. Ini kan kayak orang Spanyol kan juga gitu. Iya, teriak-teriak ya kalau ngomong kayak orang mau adu jotos yo. Nah, ini goreng lagi gini. Ini sebenarnya udah matang, cuma digoreng lagi biar supaya keras. Dia biar kriuk-kriuk. Oke. Okay. Nah, ini dimasukin. Sorry, Le. Bebongnya. Coba pisau di bawah. Oh, no. Yang kecil. Tadi ada pisau gede. Ini sekarang ini masak daging kelinci. Bukan. Oh, kalkun, sorry. Apa sih? Kalkun. Kalkun. Kalkun alias daging pavo kalau bahasa. Pavo bahasa sininya. Bahasanya pavo itu udah ada bumbunya ya teh ini. Udah, ini bahasa.
Gila ya. Maaf. Yuli. Udah nyala belum itu? Udah. Kok enggak panas sih? Oh, dimatiin. Nah, Kak Oneng ada Teh Yuli noh. Dah, parah. Goreng aja semua. Dikit-dikit dong, jadi biar perfect nanti. Iya, iya, udah sedikit aja. Belajar masak. Wih, terasa nih si Koko makan itu. Enak banget ini teh. Kayak mengen digoreng. Apalagi kalau gue taruh di ini tuh enak banget dipanggang di oven. Di oven. Kan? Ah, ovennya penuh sama barang. Ovennya Teh Yuli ya, lihat tuh. Lihat. Barangnya lihat. Ini oven apa garasi? Garasi. Garasi lek. Ya Allah. Wah, udah lek, udah matang lek. Ah, gosong. Belum. 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 Apa hitam gosong? Bukan enggak hitam, biar crunchy nantinya. Ah. Kalau nggak crunchy nggak enak teh, makanya itu punya gue taruh di oven. Lebih crunchy-an di oven. Crunchy. Karena minyaknya tuh turun ke bawah. Wah, ikan, wah baunya udah. Kan? Wow. Kalau ikan asin ya, iya namanya ikan asin tolol. Wow, baunya udah kayak di Indonesia banget ya. Udah kayak di Indonesia banget ya Allah. Ini dari Blitar asli loh teh. Iya. Ini yang bikin tetangga gue. Emang deket laut Blitar? Kok banyak ikan asin? Kan laut selatan. Oh. Pantai Selatan, Nyirorok Kidul. Oh, Blitar itu. Iya dong, jangan macam-macam lu sama orang Blitar. Kagak, ha. Macam-macam. Eh, gua juga punya Nyirorok Kidul. Pangandaran Nyirorok Kidul. Lu macam-macam sama gua. Lu macam sama gua. Dukun. Mbak gua nenek lampir. Ya, gua penghuni Gunung Ciremai. Gunung Salak ya. Ini daging kalkunnya kayak gini banget. Ember. Ben aja buat mereka. Daging kalkun tuh warnanya merah pemirsa. Oh, kayak daging babi. Heeh. Heran gue. Udah lek, lek entar angus kagak bisa dimakan. Ah lu. Stop. Udah, sudah. Eh, enak kalau crispy gitu. Entar gosong enggak bisa dimakan. Ya udah hilang coy. Makanya kita harus goreng lagi nih. Habisin aja yang plastik. Yang itu baru gua simpan. Iya. Kan bawa ikan asin banget ya. Iya. Panasnya enggak lebih kecil. Kecilin, stop. Ya Allah, Chef. Kapan lagi gua mau dimasakin? Ini Irul Dani. Irul Dani. Ini baunya kan asin banget ya. Iya, menasi anget, nasi jagung lagi. Baunya gila, Bang. Kan asin. Pasti banget. Dia mau dimakan tapi enggak mau nyium baunya. Ininya dibuka aja pintunya. Pintunya. Jendela, iya. Saya bukain ya. Ini lihat berantakan sekali. Karena saya pulang dari belanja dan siapa namanya? Ini udah lo kecilin kan apinya? Udah. Temennya Koko itu bawa makanan banyak banget. Udah. Dibuka. Yang ini bisa dibuka nggak? Ini nggak bisa. Bau ikan asin. Anjir. Bau lu ntar. Kan kalau digoreng baunya kemana-mana. Iya, iya. Masa bau kaos selin lu bau? Ini aja cukup lah, Teh. Iya. Kan mereka juga nggak makan, toh. Nggak, jangan sampai kering. Gitu aja udah, Le. Udah. Ya, ini dibulat-balik aja supaya. Udah. Matiin ya. Jangan ini. Jangan dulu. Berapa sih tadi? 2 atau 3? Ada 6 satunya deh. Ini mah belum matang, udah selesai. Kirain gue udah apa harus dibun? Daging bagong. Oh alah. Kalau ponakan gue dibunting katanya. Oh bilang-bilang di bilang, bilang gue tadi bilang kalkun. Emang kalkun? Ini kalkun ada tulis. Kalkun apa no, kalkun. Oh iya. Pavo. Pavo. Merah ya? Hola. Polis. Polis. Ada gue yang pes. Pret. Kata lapar, gue lapar gitu. Lapar ya? Daniel, ambil apa? Cepet. Nih coba ini payetnya doang ikan asin. Crunchy enak ya? Enak banget. Enak kan? Enak banget lah ya Allah. Itu pakai nasi anget aja dulu. Udah enak banget Teteh. Yuk, mari kita makan. Lihat HP-nya nih. HP-nya. HP-nya lah zaman jadul. Jadi, kau telepon di video gua. Telepon di Motorola noh. Enggak ada mereknya lah. Rempong. Katanya itu, ya Allah, katanya HP lu apa jadul lu? Lu belum lahir. Ini udah
udah mateng. Sudah mateng, chef udah sudah tinggal kunyah tes ya. Tinggal kunyah, udah tinggal dua lagi. Tinggal dua lagi. Baru habis ini sosnya lebih dua kali ke telepon. Ini sekarang, nah, sekarang lagi manasin ini apa namanya? Apa sih namanya? Kacang chickpeas ya, chickpeas. Chickpeas. Itu kalau orang sini bahasanya garbanzos. Garbanzos orang Spanyol bilang. Lu bisa enggak lu kayak gue gini? Hah? Tangan gue sakit, Le. Oh iya, tangan lu sengkle ya. Sengkle tanganku. Ini dikasih ini enak apa? Loh. Ini udah ada garamnya? Belum. Kasih garam. Coba sih. Tuh garamnya ini nih. Nih. Enggak asin. Pokoknya chef kalau ke sini kita ada ini satu kasih garam dikit ya. Terus campur-campur deh. Wow. Udah. Itu dulu emang ini suka masak. Dia suka masak hobinya. Ini sekarang juga masih suka masak. Enggak. Aman. Dah, yuk let's go. Kalkunnya sudah. Mari kita makan. Itu yang perencong sudah pada. Iya, ngelaparan. Itu mak bule turun. Matang sudah. Ini. Está sola. No, es normal. Mira, hola. ¿Cuánto tiempo? ¿Todo bien? No te conocía, pero este claro. Pelo, con este pelo que te has dado. Sí, está un poquito cambiado, ¿no? Está muy guapo. Ahí sí se sabe. Digo mal. Pero hoy mejor. Pero sí, está bien. Matanya sakit, ¿qué? ¿Has comido? ¿Quieres comer? No, está Pauli. Oye, Pauli. Desde ayer. Cuando me mandas el mensaje, ¿sí? Que estabas en el CONI, ¿sí? Me dice Pauli, ah. Estaba tu primo Ida, con un chico joven. Y digo, un chico joven. Y yo pensaba por ellos, ¿no? Yo pensé en él. Katanya, si Yuli lagi sama cowok muda. Digo, era muy alto. Y dice, no, dice, abajo, era joven. Pero no me sentí. Hace mucho tiempo. Kita mau makan dulu. Ini pelo que te has dado. La otra vez. Otra vez. Otra vez. Sí, makan. Makan-makan, Sob. Selamat makan. Buon appetito. Sí, espinaca. Espinaca, si vuoi, pronto. Espinaca. Si vuoi, no, c'è della sauce de... D'accordo, d'accordo. Sì. C'è bon? Coco? Espinaca. Bon? Co, ikan asin, coba. Try. También. Ay, saya mau. You will like it. Saya mau. Aku mah ini aja nih, nasi jagung kalau aku mah. Daniel? Bueno. Coba gute. Gue tahu tuh. Itu juga tahu. Ini bule-bule gila ya pada makan ikan asin. Ikan asin dari gue tam tipe amorso. No, itu bancet. Amorso, si tu l'aimes. No, c'est bien. Tu le jettes pas, il vient de loin, hein. Ça vient d'Indonésie, hein. Si. Attention, tu vas mourir. Bonjour toi. Nanti. Gelo, ini jamu gelo ya. Gelo mana gitu? Kadang suaf. Enak kok? Te gusta kok? Coba gute. Koko. Coba gute. Attention. Very salty. Oui. Ah, c'est bon katanya. Jangan.